Salam sejahtera, anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baharu bersama saya Naila Huda. Sebelum kita ke perbincangan untuk jam ini, kita mulakan dengan beberapa perkembangan baharu dan ini perkembangan yang baru kami terima di mana siasatan polis mengenai tanah runtuh di tapak perkhemahan Father's Organic Farm di Batang Kali kini hampir 90% lengkap. Perkara itu dimaklumkan Ketua Polis Negeri Selangor Dato' Arjunaidi Mohamad pada Selasa. Tambah beliau, ketika ini hanya siasatan di lokasi kejadian serta rakaman percakapan anggota pasukan penyelamat dan laporan patologi dari Hospital Sungai Buloh belum diperolehi. Sehingga kini polis jelasnya telah merakamkan keterangan 77 orang saksi. Ia melibatkan mangsa yang cedera dan keluarga mangsa, operator dan pekerja tapak perkhemahan dan juga anggota SAR. Jelasnya kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 304A Kanun Keseksaan dan Seksyen 290 Kanun Keseksaan serta Akta Kerajaan Tempatan 1974. Dalam kejadian 2.42 pagi pada 16 Disember lalu, seramai 92 mangsa terbabit dalam insiden tanah runtuh di tapak perkhemahan Father's Organic Farm. 31 mangsa disahkan maut, manakala 61 lagi terselamat. Baik, seterusnya, penguatkuasaan Akta Kerja 1955 Pindaan 2022 perlu dijalankan secara berperingkat sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan pertama tahun depan. Penasihat Persekutuan Persatuan Perniagaan Malaysia FMBA Dato' Amir Ali Maidin berkata, kerajaan wajar turun padang berbincang dengan pemegang taruh terlebih dahulu dan memantau perkembangan sebelum membuat keputusan untuk melaksanakan pindaan berkenaan secara total. Saya rasa pertama ni kan, kita kat Malaysia ni biasanya lah kita nak ikut negara maju. Yeah. Baguslah tu. Yeah. Nak ikut negara maju in terms of semua barang nak ikut. Tetapi kita ni negara membangun. Yeah. So janganlah kita gunakan kriteria-kriteria negara membangun and they are suffering now. Kita semua tahu. Yeah. Okay? Kita pula nak memasuk dalam lubang yang sama tu. Yeah. Saya rasa it's not the right time. Kita sabar sikit. Extension yang diberikan tu baru 6 bulan, bukan 6 tahun. So industry players kata yang pertama, kita sabar. Sabar sementara. Okey, bagilah lagi setahun, dua tahun. InsyaAllah, this COVID will go off. Kita akan balik kepada in terms of business activity dan naik balik. Itu nombor satu. So jangan kita nak gunakan kriteria negara membangun untuk negara maju untuk negara yang sedang membangun. Pada masa ini, Ali Amir melihat antara yang boleh dilaksanakan awal ialah cuti bersalin. Bagaimanapun, kadar kerja lebih masa untuk gaji RM4,000 ke bawah belum sesuai dilaksanakan. Beliau, yang juga pengarah urusan Maidin Mohamad Holdings Berhad menambah, pelaksanaan secara total hanya akan meningkatkan kos di pihak majikan dan ia akan menyebabkan pengguna menerima impaknya terutama dari segi kenaikan harga barang. So, bila kita dah jadi negara maju, there's a criteria for that. Okay? Barulah kita gunakan. Sebab cost. This cost is tremendous. Saya kata, barang akan naik harga. Semua barang akan naik harga. Yeah. Dah sekarang dah naik harga. This is an added cost. Jangan lupa, tarif. Electricity tarif akan naik. Commercial. Itu lagi satu kos. Okay? So, sekarang ni, kerajaan sekarang ni sedang tambah kos pada peniaga. Dan jangan ingat peniaga-peniaga ni boleh accept that increase in cost. Mereka akan pause the cost atau mereka akan tutup peniaga mereka. Yeah. So, that cost is tremendous. So, consumer lah yang akan absorb. And with the consumer. Consumer akan absorb semua ni. Okay? Memang saya kata jangan bagi subsidi, kurangkan subsidi, bagi subsidi sasar. Betul. Yeah. Okay, kita buat subsidi sasar. Tetapi barang ini akan naik harga. So jangan marah-marah pula lah. Kenapa mahal? Dia akan mahal. Because this cost is tremendous. Macam itulah. Sekarang untuk just this employment naik ni, cost untuk kita, cost gaji akan naik 12%. Okay. 12%. So that 12%. So cost gaji tu 12% and gaji tu is about 8-10% of our overhead. Okay. Total overhead. So 12% per annum. Maksud untuk per head per annum. Per head per annum. Okay, but 12% is a lot. Per month. Per month. Okay. Dulu kalau kita belanja 10 juta, sekarang kita akan belanja 12 juta. Okay. So that cost will go to the barang. Easily 2-3% barang akan naik. Minggu lalu, Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar memaklumkan penguatkuasaan Akta Kerja 1955 Pindaan 2022 yang sebelum ini ditangguhkan
akan dilaksanakan pada 1 Januari 2023. Seterusnya, pelaksanaan gaji minimum RM1,500 bagi kategori majikan yang menggajikan pekerja kurang daripada 5 orang yang sepatutnya berkuat kuasa 1 Januari ini ditangguhkan kepada 1 Julai 2023. Keputusan itu diumumkan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak berkepentingan yang dijangka menghadapi cabaran ekonomi pada tahun depan. Katanya dalam satu kenyataan, Perintah Gaji Minimum atau PGM 2022 telah berkuat kuasa mulai 1 Mei lalu dengan kadar gaji minimum RM1,500 sebulan bagi majikan yang menggajikan 5 pekerja atau lebih. Manakala semua majikan yang menggajikan kurang daripada 5 orang pekerja telah diberi pengecualian dan pelaksanaan gaji minimum RM1,500 sebulan berkuat kuasa pada 1 Januari 2023. Namun jelasnya, setelah mengambil kira kesediaan kategori majikan yang menggajikan pekerja kurang dari 5 orang, kerajaan mengambil keputusan untuk menangguhkan pelaksanaan gaji minimum RM1,500 dari 1 Januari 2023 kepada 1 Julai 2023. Tambah beliau, penangguhan tambahan selama 6 bulan ini juga diharap dapat memberi peluang untuk menyelaras dan mengimbangi keperluan kewangan yang sedikit sebanyak akan membantu memulihkan kedudukan ekonomi syarikat-syarikat yang menggajikan kurang daripada 5 pekerja. Beliau bagaimanapun menegaskan bahawa majikan yang menggajikan 5 pekerja atau lebih dan tanpa mengira jumlah pekerja, majikan yang menjalankan aktiviti profesional yang dikelaskan di bawah Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia atau Malaysia Standard Classification of Occupation atau MASCO perlu meneruskan pembayaran gaji minimum sebanyak RM1,500 yang bermula pada 1 Mei lalu. Baik, bercakap tentang soal pekerja, baru-baru ini kami juga ada bawakan laporan di astroawani.com mengenai satu cadangan oleh Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF agar pengambilan dan pengurusan pekerja asing termasuk pembantu rumah asing dikekalkan di bawah Kementerian Sumber Manusia KSM. Ini bagi memastikan keberkesanan perniagaan. Ini laporannya di astroawani.com di mana MEF berharap kementerian itu kekal mentadbir serta menguruskan pengambilan pekerja asing di bawah sistem satu saluran OCS. Kalau boleh kita paparkan laporannya di astroawani.com. Dan pada masa yang sama, selain itu, konsortium Syarikat Pertengahan Malaysia MCMTC pula bersetuju dengan Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM agar hanya satu sahaja agensi mengendalikan keseluruhan proses pengambilan pekerja asing untuk memastikan kejelasan, ketelusan dan kecekapan yang lebih tinggi. Ini selepas pengurusan pekerja asing diserahkan kepada KSM, Kementerian Sumber Manusia, daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri, pada Februari 2022. Dan kemudian pada 21 Disember, kerajaan mengumumkan sistem satu saluran OCS ini untuk menggaji pekerja domestik ataupun pembantu domestik atau rumah ditempatkan di bawah KSM dan pusat senti OSC pula bagi pengurusan pengambilan pekerja asing di bawah KDN. Jadi untuk jam ini kita nak membincangkan mengenai dengan proses pengambilan pekerja asing yang dikatakan semakin rumit, dan bersedia untuk mengulas lebih lanjut bersama saya ketika ini Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman yang merupakan Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri UMK. Terima kasih Prof sudi bersama saya dalam Pantau Kerajaan Baharu untuk melihat kepada beberapa cadangan ini. Pandangan Prof sendiri, cadangan untuk sistem satu saluran OCS untuk kekal bawah satu kementerian. Kalau kita lihat OCS ini bermaksudnya satu saluran, tapi kita lihat ada jurisdiction yang diletakkan bawah KSM, ada juga bawah KDN. Pandangan Prof bagaimana? Terima kasih selamat petang ya, Naila. Diberi peluang saya bercakap tentang isu ini. Saya rasa satu tindakan yang baiklah. Selama ini kita nampak isu pekerja asing ini macam tidak ada penyelesaian lah, sebab masing-masing pihak claim mengatakan bahawa isu ini letak di dalam beberapa kementerian, dan saya berkali-kali dalam isu ini telah mencadangkan supaya dia dibawa letak satu kementerian, dan kita perlu tahu isu pekerja ini patutnya di Kementerian Sumber Manusia. Cuma satu je saya punya pandangan yang jelas di sini ialah kita jangan ada red tape dan sebagainya. Okay? Bila kita letak dalam satu kementerian, untuk majikan perlu memberi satu laluan yang agak senang lah. Tidak perlu ada banyak peraturan diletakkan di situ, supaya one stop center tu maksudnya ialah penyelesaian cepatlah. Kena ada dia punya takwil apa ni, kena letak beberapa syarat-syarat, berapa lama dan sebagainya. Yang penting masalah ini diselesaikan dengan segera. Sebab tuntutan majikan pula, kita tahu serta sektor yang kita tahu
sektor-sektor yang perlu sekarang ialah sektor apa ni, sektor peladangan, construction dan sebagainya. Mereka perlukan pekerja dari luar negara untuk mengisi tempat-tempat yang sedia ada. Yang lain-lain sektor tu perlu diberi kempen untuk membawa masuk pekerja kita lah. Jadi walaupun dia di bawah sistem katakan dalam sumber manusia, KDN juga ada beberapa mungkin boleh bukan mereka direct involved dalam tu, tetapi mereka boleh lenient lah dalam isu ini supaya tidak ada banyak maksudnya retake ni tidak perlu lah. Jadi dengan ini kita selesaikan masalah. Jadi kita kena satu saluran dan saya amat setuju sebab statistik sekarang ni tak tahu di mana tentang pekerja asing yang dah masuk negara ini secara yang dipanggil apa legal lah. Yang illegal tu another issue lah. Legal ni kita tidak ada, tak tahu numbers. Dan masing-masing numbers dikeluarkan oleh masing-masing kementerian. Saya harap di bawah kerajaan baru ni, yang kerajaan paduan ni, mereka serius dalam hal ni dan menyelesaikan masalah rakyat lah. Rakyat ni termasuklah majikan-majikan yang perlu menyelesaikan bahagian apa ni ekonomi mereka. Sebab apabila kita selesaikan masalah majikan dengan cara yang cepat dan pantas, tidak perlu melengah-lengahkan dengan banyak peraturan, maka dengan ini isu ekonomi juga boleh meningkatlah. Sebab bila ada pekerja diisi dalam jawatan-jawatan yang agak kritikal lah, saya dah berkali bagi tahu, certain sektor ini kita masih perlukan. Bukan semua sektor diisi oleh pekerja asing. Ada sektor yang saya kata tadi, peladangan atau construction, mungkin pembersihan dan sebagainya itu boleh diisikan oleh pekerja dari. Dan yang lain-lain sektor tu kita boleh banyak menggalakkan pekerja tempatan. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan pada tahun lalu dan sekarang diteruskan itu maksudnya satu unit itu akan menyelaraskan semua permohonan ke kebenaran dan sebagainya, semua itu diuruskan oleh satu kementerian. Tetapi kementerian ini boleh juga bekerjasama. Maksud saya bekerjasama lah, boleh sign MOU dengan kementerian. Jadi tidak ada setiap kementerian melepaskan tangan sehingga banyak majikan kita yang saya tahu lah, saya juga banyak membuat kajian-kajian dan juga berbincang dengan pihak majikan dan mereka ni tak dapat meneruskan dan kita perlu juga tengok pekerja-pekerja mana yang masuk ke negara kita. Kita tengok itu juga dengan rekod-rekod yang lalu lah. Kita tak boleh sebarang mengajak pekerja masuk kalau mereka ada rekod-rekod yang tak baik. Maksudnya dari pekerja luar negara macam Vietnam, Laos, Bangladesh, Indonesia dan sebagainya. Maka kita kena lihat balik semula dengan negara-negara lain pula yang boleh sanggup. Mungkin negara Nepal ke Sri Lanka dan lain-lain negara lagi lah yang boleh menguruskan tentang pekerja ini. Apapun, KDN masih lagi dia ada untuk apa kemasukan ke immigration. Tetapi dia di bawah macam satu unit lah yang memberi sokongan ataupun kebenaran kepada kementerian untuk melakukan. Jadi kita senang untuk monitor. Kita pun tahu berapa yang masuk, tak masuk legal dan juga illegal. So saya tak menggalakkan illegal lagi lah. Kalau boleh selepas COVID ini, kita rasa memang pekerja-pekerja ini masuk sebagai legal. Dan banyak negara, saya tengok banyak contoh-contoh negara yang luar negara, memang kemasukan pekerja itu dalam bentuk yang sah dan undang-undang. Ya, Prof, berbalik kepada soal proses pengambilan pekerja. Seperti yang Prof katakan, ada keperluan untuk kurangkan red tape, birokrasi untuk proses pengambilan pekerja. Jadi berbalik kepada soal pertindihan jurisdiction itu antara KSM dan juga KDN. Kalau kita nak bercakap tentang apa yang Prof katakan itu, perlu menyokong ataupun perlu bantu pihak majikan khususnya untuk proses pengambilan pekerja ini, kita lihat bukan saja MEF tapi dalam laporan lain, Konsortium Syarikat Pertengahan Malaysia, MCMTC, Persekutuan Pekilang Malaysia, FMM, semua rata-ratanya bersetuju bahawa hanya satu agensi mengendalikan keseluruhan proses pengambilan pekerja asing ini, bukannya antara kedua-dua kementerian. Jadi pandangan Prof, dua kementerian yang mengawal selia perkara ini, keperluan untuk mengembalikan kawal selia ataupun jurisdiction ini kepada satu kementerian saja? Ya, saya memang setuju begitu. Seperti saya cakap tadi, Naila, kalau KDN, selama ini KDN yang uruskan, sebab ini isu pekerja atau bila isu pekerja ini, dia come under Kementerian Sumber Manusia lah, itulah kita panggil Kementerian Sumber Manusia. Bukan dia menambahkan tugas tu, itu isu lain lah. Tambahan tugas tu itu adalah JPA dan sebagainya. Tapi bagi saya, satu monitoring system. Contohnya katakan bila majikan nak deal dengan siapa sekarang ni. Itu isu dia yang sebelum ni lah. Adakah mereka
ke KDN ataupun KSM. Jadi KDN ni saya kata tadi boleh sign MOU untuk mengurangkan all the birokrasi punya isu yang tadi Naila bangkit tadilah, supaya yang jadi anchor ialah kemanusiaan sumber manusia. Jadi apabila majikan memohon permohonan-permohonan daripada mereka, berapa mereka perlukan, dan mereka boleh buat unjuran selama 5 tahun. Jangan kita buat unjuran masa dekat, kita kena buat at least 5 years or 10 years unjuran berapa, dan kita in the future, kita patutnya kurangkanlah. Itu sebab kita kenalkan banyak insentif-insentif kepada pekerja tempatan. Tapi isu ini tak boleh diselesaikan selagi sektor-sektor itu akan selalu demanding. Sebab kita perlu ingat, sektor peladangan, sektor manufacturing, sektor-sektor yang kritikal ini menyumbangkan sumbangan ekonomi yang besar kepada negara kita. Dengan adanya sumbangan besar itu, barulah kita boleh menuju ke arah ke negara yang lebih maju. Cuma bagi saya, pengurusan itu cepat. Contohnya katakanlah, Naila, kita nak masuk hotel kan. Semuanya online sekarang ni. Jadi kalau boleh, sistem online itu perlu diperbaiki. So sekarang ni tengok e-government dan we know Malaysian government sudah lama menggunakan e. Sekarang ni semua pakai e dengan mobile phone, dengan application dan sebagainya. Kita boleh keluarkan satu app yang di mana majikan boleh monitor mereka dan boleh nampak berapa orang pekerja, bila masuk dan sebagainya. Tidak perlu menggunakan banyak isu-isu pertengahan tu, semua tak perlulah bagi saya. Sebab sekarang ni kita tidak ada masa lagi, Naila. Kita kena ke depan sekarang ni. Kita melihat Malaysia, ke arah Malaysia yang membangun. Kalau lihat negara-negara jiran kita, Naila, saya pun risau juga Indonesia mungkin satu masa dia tidak akan hantar pekerja dia ke sini. Dan kita memang lebih bergantung kepada mereka. Sebab mereka pun sedang menuju ke arah lebih cepat, lebih pantas dengan negara-negara lain. Jadi kita di sini juga kena lihat pelabur-pelabur asing datang ke sini supaya bisnes ini memudahkan. Jadi kalau kita bisa memudahkan, majikan pun very happy, masalah tidak ada. Jadi senanglah diselesaikan. Jadi tidak ada isu lagi majikan mengatakan kita tak ada pekerja, kita nak mohon sana, mohon sini. Tak perlu semua ni, sebab Malaysia kena ke depan lah. Jadi sekarang ni isunya ialah apa? Isu ialah pertindihan itu berlaku dengan begitu serius sekali. Jadi itulah penyelesaian kepada letak di bawah Kementerian Sumber Manusia. Tapi mesti monitor lah. Monitor maksudnya mereka kena tahu lah berapa ada masuk, berapa ada masuk. Jadi sebagai kerajaan ni ialah orang tengah kan? Orang tengah antara majikan dengan pekerja. Jadi majikan ni dia perlu pekerja, recruitment, selection. Lepas tu mereka akan letakkan di dalam satu tempat. Jadi bila mereka permit dan sebagainya tu perlu satu orang panggil one stop center. Jadi mudah kita boleh selesaikan. Contohnya, saya bagi tahu Naila, kalau kita masuk universiti, pelajar dah masuk, semuanya one stop center. Tidak perlu dari penginapan lah, dari isu semua akta-akta memang kita ada. Kita satukan akta itu, jadi semuanya akan diselesaikan dalam satu one center dan majikan mudah untuk membuat bisnes mereka. Ini kan pula contohnya kata kelapa sawit. Buah sudah banyak dah, tetapi tidak ada pekerja. Jadi rugilah majikan. Dan kerugian itu bukan kerugian yang RM1 Naila, berjuta-juta ringgit. Jadi itu pun kita kena tengok juga lah. Jadi kita kena tengok balance lah between pekerja, between. Jadi kementerian sebut ini ialah dari segi teoretikal pun saya tahu dia adalah orang tengah lah. Jadi sebagai menteri yang baru dilantik, kerajaan baru dilantik, dia perlu ke depan, tengok balik how to solve the problem. Bukan tengok masalah, penyelesaian yang lebih efektif, berkesan dan kita terus bergerak ke depan untuk jadikan Malaysia sebagai satu negara yang sangat maju dan kita perlu maju. Jangan kita duduk lagi berfikir lagi bincang-bincang isu-isu yang penyelesaian macam mana kita nak selesaikan. Actually, it's very easy to selesai. Itu cara yang saya ya, Prof. Ya, banyak lagi yang saya nak bincangkan dengan Prof berhubung dengan proses pengambilan pekerja, tetapi selain itu juga bagaimana seperti yang Prof katakan untuk kita bergerak ke hadapan dan memastikan ada penyelesaian yang lebih bersifat jangka masa panjang yang dapat memanfaatkan bukan sahaja pekerja dan ekonomi tetapi juga majikan dan juga memastikan Malaysia berdaya tahan dan berdaya saing berbanding dengan negara-negara di rantau ini. Dan banyak lagi kami nak bincangkan untuk jam ini, tapi kita akan berhenti seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu bersama saya Naila Huda, dan untuk jam ini kami masih lagi membincangkan mengenai dengan proses pengambilan pekerja asing yang dikatakan semakin rumit. Itu pandangan beberapa pihak, terutamanya beberapa persatuan yang mewakili pihak industri dan pihak majikan, dan sudah bersedia bersama lagi
ketika ini Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Profesor Hubungan Industri UMK. Prof, sebentar tadi ada menyarankan bahawa kerajaan perlu fokus kepada penyelesaian, kepada solution jangka masa panjang. Jadi bagi Prof, untuk melihat kepada keutamaan, apa prioriti untuk kerajaan baharu mengatasi pelbagai masalah membabitkan pekerja asing sekarang ini? Kalau kita nak bercakap tentang soal kebajikan dan perlindungan, itu perbincangan yang lain, tetapi sekarang ini kita nak melihat kepada isu kekurangan pekerja asing, isu birokrasi untuk proses pengambilan pekerja asing ini. Dan Prof juga ada mencadangkan mengenai dengan MOU, bagaimana Kementerian Dalam Negeri, KDN, boleh memainkan peranan mengadakan MOU dengan negara-negara lain. Tapi kalau kita lihat apa kenyataan yang dibuat oleh Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar baru-baru ini, beliau berkata kerajaan Malaysia akan meneruskan MOU dengan negara sedia ada, Bangladesh, Indonesia. Tidak ada pelan untuk memperbaharui MOU yang sudah pun dimeterai. Pandangan Prof, apa keutamaan untuk kerajaan baharu dan ada keperluan untuk memperbaharui ataupun mengadakan lebih banyak MOU? Okey, pertama kali ya, Nayla, selepas kita ada cadangan One Center, governance dengan leadership dan juga integriti itu sangat pentinglah. Itu yang diutamakan. Maksudnya kita kena set up satu unit khas ataupun jabatan ke satu kisahlah yang sebab pekerja asing ini satu isu yang besar di negara kita, maka boleh wujudkan immediately ya dengan satu unit, mungkin letakkan seorang pengarah di situ ke untuk pengurusan pekerja asing, tetapi diboleh selaraskan dengan semua jabatan di bawah Sumber Manusia lah. Contohnya GTK ya, yang baru ni saya nyatakan adalah GTK akan ada kuasa untuk ini ya. Walaupun ada kuasa, ada apa, tapi kuasa itu adalah bukan menghalang ataupun melambatkan proses pendaftaran, pengambilan pekerja dan sebagainya. Itu satu. Jadi immediately, jangan tunggu dan lihat. Immediately kita kena buat jawatan. Lepas tu, bagi saya, Naila, di bawah Kementerian Manusia juga, kita boleh buat satu task force. Supaya dicakap di luar-luar media dan sebagainya itu, biar kita buat satu task force. Di mana task force ini boleh menyelia, memberi idea-idea bernas kepada menteri ataupun timbalan menteri ataupun dalam kementerian ini. Dan mereka ini, task force ini mungkin datang dari wakil pekerja, majikan dan juga pakar-pakar ekonomi, akademik dan sebagainya, di mana kita boleh memberi input-input yang cepat dan boleh membantu dalam isu penyelesaian ini. Kalau kita totally bagi ini kepada kementerian, mungkin mereka sebab mereka ni kerajaan kan, mereka mungkin membuat undang-undang pun mestilah undang-undang yang menyenangkan pihak majikan. Jadi satu, itu satu. Kedua ialah tadi Naila ada highlight dengan MOU. Sebagai saya, tak kisah sign MOU di mana-mana. Cuma lihat balik pekerja yang ada sedia sekarang ni, adakah mereka perform dengan well tak? Itu kena perlu tanya, kena buat satu kajian bersama dengan majikan. Majikan kena bagi laporan bagaimana pekerja pekerja kita, bukan ambil sebarang pekerja lepas tu datang ke sini mereka tak perform sebab kita kena perlu faham pekerja ini walaupun manual yang B40 dan sebagainya, mereka juga perlu perform lah di tempat kerja. Tapi bila kita mengambil mereka lepas tu, jadi suatu majikan pun perlu mainkan peranan penting untuk memodernkan lagi ya contohnya sektor peladangan untuk pekerja itu senang selesa dan bekerja, bukan mereka letak dalam satu tempat 10 orang, 20 orang dari tempat rumah, bukan macam itu. Kita kena juga membuat pembaruan di dalam tempat kerja sendiri. Berbalik kepada MOU tu, saya tak kisah. Kita boleh open to many countries, you know, many country yang willing, yang dapat bekerja dengan kita dan mereka nampak mereka, it's open market. Recruitment bukan kita dominasikan satu negara, bukan macam itu. Kalau kita nak maju sebuah negara itu, kita kena, even kita boleh buka dengan negara-negara macam Uzbekistan ke apakah lain-lain negara yang apabila kita bawa mereka masuk, kita kena adalah, perlulah ada tapisan dulu. Janganlah sebarang masuk, itu sebab saya kata masuk secara legal. Bila masuk legal, kita kena interview dengan pekerja, majikan pastikan mereka dapat pekerja yang boleh bekerja, yang boleh membantu sektor berkenaan, bukan datang saja kita membawa banyak masalah-masalah kriminal, jenayah dan sebagainya, dan boleh merosakkan budaya kita sendiri. Kita nak satu budaya pekerja yang lebih multicultural, dan mereka datang ke sini, even pekerja datang ke sini, mereka rasa selamat di sini, selesa di sini, dan mereka mengatakan balik kepada tempat, balik ke negara mereka, wow, Malaysia is a so nice country. Tetapi apa yang berlaku ialah, Naila, saya sangat sedih jugalah. Apabila mereka datang ke sini, kan, pekerja-pekerja ini, mereka pula jadi sebagai seorang businessman. Mereka jadi usahawan. Yang Malaysian, apa jadi? Malaysian workers. Kenapa Malaysian workers tidak dapat bertanding dengan mereka?
kita banyak cakap pasal kita ada Kementerian Keusahawanan dan sebagainya, banyak universiti menawarkan, tetapi akhirnya pekerja kita jadi seorang pekerja je. Yang rugi kita. Jadi mereka, contohnya saya boleh katakan ya, pekerja Bangladesh, Indonesia. Mereka datang bekerja, sekarang mereka sudah memiliki banyak. Saya bukan salahkan mereka. Mereka ni really work hard. Tetapi kita kena perlu juga tahu adakah mereka datang sebagai seorang pekerja ataupun mereka nak jadi sebagai peniaga dan sebagainya. Ya, seperti persoalan yang Prof timbulkan itu, mengapa pekerja Malaysia antara daripada mereka tidak dapat berdaya saing, tidak dapat bersaing setaraf dengan pekerja-pekerja asing. Mungkin satu faktor di sini adalah faktor gaji, dan kita berbaki satu minit sahaja lagi, tapi saya ingin alihkan sedikit perbincangan kita mengenai dengan isu gaji minimum yang kalau boleh saya nak dapatkan juga pandangan Prof mengenai dengan pengumuman kerajaan baru sahaja sebentar tadi. Kerajaan mengumumkan gaji minimum RM1,500 untuk majikan yang menggajikan pekerja kurang daripada 5 pekerja yang sepatutnya berkuat kuasa 1 Januari ditangguhkan kepada Julai. Pandangan Prof secara ringkas? Okay. Satu minit, saya baru terima berita ini, Naila. Tadi saya tak dapat bagi, tapi saya cuma satu sajalah. Dia ikut isu fair lah, fairness. Bagi pekerja yang kerja di sektor 1 hingga bawah tu, mereka tak puas hati. Dan saya nak cakap sekali lagi, tekankan, mereka akan mengalami kekurangan pekerja. Banyak pekerja yang kecil tu akan migrasi kepada yang ada majikan 10 hingga ke atas tu, dan mereka akan migrasi situ. So mereka rasa diri mereka macam dianiaya, diskriminasikan. By ILO, kita kena faham. Kita kena faham kerajaan Malaysia telah pun declare dalam ini. Walaupun saya rasa kita kerajaan sepatutnya bertanggungjawab untuk membantu. Contohnya Naila, waktu COVID kita keluarkan wage subsidy, subsidi upah. Mungkin kerajaan boleh top up dengan itu dalam keadaan sekarang lah, mungkin 6-7 bulan supaya gaji itu perlu dibayar. Itu memang kita ada declare dalam di ILO pun kita sudah declare, dan ILO memonitor kita. Sekiranya ini berlaku, something tak kena lah. Jadi untuk membantu, saya dah beritahu banyak kali, mikro ni kena bantu oleh kerajaan untuk sebagai mentor menti lah, dan majikan-majikan besar juga boleh bantu. Tetapi kalau pekerja tu mereka dapat gaji yang bawah, saya rasa migrasi akan berlaku besar-besaran ke SME dan sebagainya. Okay. Dan ini akan berlaku satu lagi lambakan besar kekurangan pekerja dalam majlis. Okay. Lagi teruk majikan akan, mikro ni akan hadapi masalah besar. Jadi kita kena cari penyelesaian yang lebih dinamik, yang lebih baik untuk kedua-dua belah pihak. Jangan kita menyakitkan hati pekerja. Sampai kita juga jangan memberi masalah kepada majikan. Yang penting ialah kerajaan bertanggungjawab. Cuba cari alternatif. Ya, mungkin subsidi ke, dan boleh bagi. Naila. Terima kasih. Ya. Mungkin kita boleh teruskan perbincangan kita untuk jam lain. Kerana itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih, Prof. Itu tadi Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Profesor Hubungan Industri UMK, kongsikan pandangan mengenai dengan proses pengambilan pekerja asing yang dikritik oleh sesetengah pihak, terutamanya Persatuan Industri dan juga majikan, yang mengatakan proses ini terlalu rumit, dan bagaimana penyelesaian yang perlu diambil oleh kerajaan dan manfaatkan peluang kepimpinan baharu di kerajaan, di kabinet baharu ini untuk memastikan wujud penyelesaian yang lebih mampan dan juga memanfaatkan setiap pihak. Itu sahaja perkongsian untuk jam ini. Bersama saya, Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.